Sejak memulai karir di industri hiburan tanah air pada tahun 2009 lalu, Gilang Dirga memang dikenal sebagai salah satu selebriti multitalenta. Dan hal itulah yang kembali dibuktikan oleh suami Adisti Versa tersebut dalam proyek film terbarunya, di mana selain menjadi aktor, untuk pertama kalinya Gilang pun dipercaya mengemban tanggung jawab sebagai produser. Ini pertama kali. Produser. Jadi memang untuk jadi produser itu kan adalah hal baru. Belajarnya pun sebetulnya bisa dikatakan ini otodidak. Kalau untuk itu sempat dipusingkan, karena kan memang schedule yang begitu padat, terus kemudian harus berbarengan dengan produksi film yang juga nggak sebentar. Itu juga sedikit bikin sempat apa ya, ya pusing juga sih. Tapi untungnya kan kita kan kerjanya tim, nggak sendiri, jadi banyak yang ngebantu, jadinya aman. Challenge-nya ini lebih kepada gini, yang namanya produser pasti memikirkan tentang keuntungan. Tapi jauh daripada itu, ternyata gue ketika menjadi produser gak terlalu mikirin keuntungan. Karena gue melihat dari mata anak-anak yang syuting, aktor-aktor cilik kita yang luar biasa, harapan mereka dan semangat mereka untuk film ini sangat besar. Jadi bisa dikatakan keuntungan itu bisa jadi poin kesekian lah. Poin paling pertama adalah bagaimana caranya film ini ditonton karena memiliki makna yang begitu dalam.